Kok bisa manis gitu sih? Karena ada kamu. Satu syaratnya. Jadi makmum aku dulu. Ngeliat suasana. Tinggal di sini berapa tahun? Hah? Kan nanti selamanya hidup bareng kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Rona, Renan Sefo Goban, teman-teman. Kali ini kembali lagi kita keliling-keliling kota Bandung, yang kota kembang julukannya, yang seribu wanita-wanita cantik di sini untuk menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa, semoga aja cewek-cewek Bandung ini senang sama sholawat, teman-teman ya. Boleh bergaul, yang penting salawat dan kewajiban-kewajibannya jangan pernah dilupain, teman-teman ya. Oke, semoga aja ada cewek-cewek cantik di Bandung ini, guys ya. Sebelum berangkat kita salawatan dulu yuk. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oke, lanjut nih seruannya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama kami itu ya kak? Iya kak. Aku di depan media Zeta Cell ya kak? Oh iya, aku di ini ya, mas, di depan hotel. Oh, di depan hotel ya? Iya, siap-siap kak. Agak ke kanan aja ya kak, tadi banyak mobil soalnya. Oh boleh. Ayo kak, mari. Halo, kami itu ya? Sorry banget kak, ini ada apa sih namanya? Acak-acakan kak, belum diperbaikin kak. Kakak di mana gak apa-apa? No. Dipakai dulu kak seat belt-nya. Kan itu ya bener ya? Sebelum berangkat, aku mau ngajak baca doa dulu kak, gak apa-apa. Kakak ikutin aku ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajreha. Wa mursaha. Inna Rabbi. La ghafurur rahim. Subhanallazi. Sakhkharalana. Hadza. Wa ma kunna. Lahu muqrinin. Wa inna. Ila Rabbina. Lamunqalibun. Amin. Kakak siang-siang ini mau kemana sih? Mau ke rumah temennya. Tadi di daerah mana itu? Temennya Cik Tuasra ya? Susu lokasi ya? Enggak sama ayahnya kak. Kok pesannya taksi online gitu? Lagi pengen sendiri aja. Atau udah biasa sendiri? Gak apa-apa kan, supir taksi ngajak ngobrol-ngobrol bidadari gini. Santai-santai kak ya. Oke. Sejuk tau, aku tuh suka banget Bandung. Aku bahkan pengen jadi orang Bandung kak. Aku supir taksi asli Jawa kak. Oh. Ngeliat suasana. Tinggal di sini berapa tahun? Hah?
kan nanti selamanya hidup bareng kamu. Kan nanti selamanya hidup bareng kamu. Iya. Aduh, masyaallah. Macet tapi ya. Cuman di sini tuh kalau macet pun jarang orang pakai klakson, loh, kalau berarti. Damai banget ya, tenang gitu. Kakak, biasanya yang masuk mobil aku nih di taksi online aku nih, aku tuh mau menghibur para penumpang aku, Kak. Enggak apa-apa ya aku nyanyi ya? Boleh ya. Tapi kamu enggak usah senyum-senyum gitu, Kak. Enggak usah senyum. Kalau aku diabetes karena cuman manis kamu gimana? Iya. Yeah. Aduh. Aku mau sekali lagi boleh ya, Kak ya? Boleh. Cicak di dindingnya, Kak, bareng-bareng. Diam melayang. Datang seekor janda, hap, lalu ditangkap. Cicak di dinding, diam ya, Kak, bareng-bareng. Diam merayap. Enggak gitu. Diam merayap. Gitu, Kak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeah. Yeah. Makanya aku masya Allah sangat bersyukur, Kak, punya karakter vokal yang kayak gini gitu. Enggak semua orang bisa ngemilikin karakter vokal kayak aku gitu. Makanya aku sangat bersyukur banget gitu. Enak ya, Kak? Iya, Kak. Enak. Enak banget. Sekali lagi boleh, Kak, ya? Sekali lagi boleh. Terakhir sekali lagi. Boleh ya? Enggak apa-apa nih. Gak apa-apa kan aku nyanyi lagi, boleh kan? Ini terakhir, ini terakhir. Gak nyanyi lagi nanti. Ya hayati ruh, ya syafi'anil ma'ana, awifatan majruha, min harillahu. في قيامة
في سواه يا من الغمام ضللت علا jam. Ya. Aduh. Langsung rejam. Aduh. Kamu berkaca-kaca gitu kenapa? Apa yang enggak rasain? Aduh, enggak aku masih banyak belajar atuh Kakak, masih banyak kurangnya, masih banyak terus belajar lagi gitu. Tapi aku memang seneng denger-dengerin selawat, dengerin song-song Arabik. Kamu seneng enggak sih denger-denger song Arabik? Lagu-lagu Arab, selawat gitu. Seneng? Masa sih? Apalagi kita pengen nyanyiin. Redak well, iya redak. Mau aku bawain lagi? Mau gak aku bawain lagi? Hah? Boleh? Ya udah, aku bawain sekali lagi ya. Aduh. Kenapa kok nutupin itu? Enggak, aku malu deh. Aduh. Aku mau berhijab. Aduh, amin ya Allah. Amin. Thank you.
كلم علي حبي 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 اللي انت غيت قول علي seneng berarti kamu song-song Arabik gitu ya? Adem sih. Aduh kok berkaca-kaca gitu. Coba sebentar dulu. Sebentar dulu. Mbaknya coba sini. Kok aduh, masya Allah, tabarakallah. Aduh, masya Allah. Kakak, berarti seneng ya? Mau nggak aku solawatin, aku nyanyi lagu-lagu Arab setiap malam gitu, mau nggak? Mau banget deh. Satu syaratnya. Jadi makmum aku dulu. Iya. Yeah. Satset ya mbak ya, aduh, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, aduh, masya. Emang aku mau nanya deh sama kamu, kamu kalau ngelihat laki-laki tuh dari segi apanya dulu, apakah dari karakter sifatnya, atau dari agamanya, atau dari tanggung jawabnya, atau dari apa? Aku nanya ke kamu. Kayaknya tergantung juga sih. Kalau aku lebih ke tanggung jawab. Betul. Karena memang kalau laki-laki sudah memiliki rasa sifat tanggung jawab, kedepannya luar biasa enak banget nanti. Kamu yang dilihat itu dulu, tampan ataupun kaya gimana? Itu sih. Bonus ya. Bonus. Itu mah bonus dari Allah ya. Iyalah kan uang itu bisa dicari bareng-bareng kakak. Yep. Betul nggak? Doa istri kan makbul, betul nggak? Iya. Membahagiakan istri nanti suami nambah lancar rezekinya, betul nggak? Tapi yang di samping kamu ini salah satu kriteria kamu gak sih? Gimana ya? Kayaknya iya deh. Gimana tuh? Aduh bapak tolong. Aduh, masya Allah. Kayaknya cocok deh. Cocok. Oh my god. aduh, masya Allah. Kebetulan ini kan aku siang ini kebetulan belum tadarus kah? Aku izin tadarus sedikit, boleh gak sih? Atau kata enggak apa nih? Udah sih Mas, kalau tadarus sana di masjid aja di musala enggak gitu ya? Enggak ya? Kakak ada request karakter surat apa yang enggak kasih? Aku kurang tahu banyak sih. Kurang tahu banyak. Gimana aja ya? Berarti aku tahu kenapa kamu bilang gitu. Karena makmumnya gimana imam kan? Iya. Aduh bapak, aduh capek. Oke, kamu kok bisa sih kamu semanis itu? Kayaknya kok bisa manis gitu sih? Karena ada kamu. Mau
manis gitu ya. Iya. aduh Mas. Enggak kerasa betah banget di jalan, Mbak ya. Ikut Ciwastra padahal bentar lagi nyampe loh ini. Ya udah aku tadarusan ya, izin tadarus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kira-kira kalau aku sholat di depan terus kamu di belakang kiri cocok nggak ya? Cocok banget di belakang. Ditantang ya. Iya, bukan cuma ngomong ya, ditantang ya, benar. Dari kapan ya, benar. Aduh, masyaallah. Tapi mama bapak masih ada dua-duanya? Kebetulan mama. Mama aja. Kalau aku mama yang enggak ada. Kalau kamu? Mama aja yang ada. Mama aja. Ya, masih bersyukur ya, masih bisa ngelihat anaknya cukup kabul nanti gitu. Iya. Yeah. Aduh, masyaallah, tabarakallah. Kayaknya kalau lagi lama-lama itu. Takut diambil orang dulu ya. Aku bawain lagu Arab lagi satu kali lagi. Ini yang berjudul itu Zaujati. Mm-hmm. Zaujati itu artinya istriku. Anggap aja aku lagi nyanyiin buat calon istriku. Ini apa sih namanya, aku bawain lagu ini, aku izin tatap mata kamu, boleh? Kamu juga tatap mata aku? Boleh. Boleh ya? Bener kalau ditatap aku gak ada yang marah nih. Uhibbuki kaifama kunti.
Kupinang kamu dengan surat Ar-Rahman. Allah. Aduh, masya Allah. Enggak kuat. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Enak banget lagi nih, suasana enak banget, sejuk banget, adem banget gitu. Sama kayak muka kamu kadem gitu aku lihatnya. Aduh, sebentar lagi kita mau nyampe ya kakak ya. Enggak kerasa ya. Assalam. Kakak, sebelum aku apa sih namanya? Sebelum kakak turun di depan ini, aku mau ngasih tahu sesuatu dulu sama kakak. Jadi, aku mau minta maaf. Sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi enggak jelas. Terus sholawatan, terus ngaji, terus gombalin kamu. Sebenarnya aku sekarang ini lagi bikin sosial eksperimen konten prank sholawat gitu kak buat YouTube. Iya, jadi ini ada kamera nih kan, kelihatan gak nih di bawah tisu nih. Iya, dari tadi direcord di kamera ini. Gitu. Enggak, tapi kalau yang tadi omongan itu kok serius kok. Iya, kakak jangan ini ya, jangan pesimis loh. Aku kalau yang tadi aku serius ngomong kayak gitu. Kakak jangan berkaca-kaca gitu. Ini aku lagi bikin sosial eksperimen kak. Aku izin. Kakak jangan gitu. Aku nggak apa-apa kok. Aduh, aku nggak enak loh kak. Nggak apa-apa. Ini aku sebenarnya lagi ngon. Aduh, asya Allah ya. Asya Allah, aduh. Tapi ini gimana kak? Aku sekedar bikin hiburan, bikin konten prank aja gitu. Tapi kita bisa berteman baik kok kak. Kita bisa silaturahmi lagi. Siapa tahu aku bisa datang ke rumah orang tua kamu ya kak ya. Kenapa udah nggak percaya ya? Serius kak, serius? Enggak apa? Ya mau ngomong apa ya? Apa? Aduh, ini, aduh, gimana ya? Ini cuma prank aja gitu. Tapi aku izin buat upload di channel YouTube aku boleh nggak? Nggak apa-apa. Serius kakaknya? Nggak apa-apa. Beneran kak? Beneran. Aku nggak enak banget loh ini. Nggak apa-apa, seriusan. Ya udah gini aja deh, sebagai tanda permintaan maaf aku, sekarang aku antri kamu pulang dulu ke Ciwastra ya tadi. Aku nanti apa sih namanya? Nanti kita bertemu di lain waktu. Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Aku ajak kamu kuliner. Aku ajak kamu jalan-jalan. Tapi jangan pakai hati ya kayak. Aku hanya ini aja, kantin aja gitu. Ya. Aduh, jangan berkata-kata gitu, gak Kakak. Apa. Santai ya. Enggak apa-apa. Ya udah, aku izin upload di channel YouTube aku boleh ya? Aku follow Instagramnya boleh sama kamu? Boleh. Mana Instagram Kakak?
follow. Meti Handayani, Meti Handayani. 18. Aku udah follow ya, kayak. Oke. Iya. Nama Instagram aku Ronan. Kakak enggak usah follow deh, Kak. Stop. Kakak, kalau aku udah follow orang, aku follow aja. Aku itu paling anti dan paling gak mau kalau di follow back, Kakak. Karena aku, yang aku minta tuh bukan follow back. Yang aku minta tuh love back gitu. Iya, 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 maaf, ada. Aduh, iya, 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 sorry. Aduh, aduh, masya Allah. Teman-teman, buat kalian jangan lupa kepo Instagramnya Kak Miti Handayani ya. Beliau orang yang ramah, orang yang baik. Dari tadi karakternya santai, kalem gitu. Kamu aslinya kalem apa pecicilan sih? Tergantung lawan. Tergantung lawan ya. Tapi nanti kalau sama Imam gimana bersikapnya? Bakal patuh enggak? Patuh. Patuh ya. Aduh, masyaallah. Alhamdulillah teman-teman, Kak Meti udah ngizinin untuk upload di channel YouTube Bang Ronan ya, teman-teman ya. Pokoknya buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Kak Meti di sini ya, teman-teman ya. Oke, Kak Meti, makasih banyak karena Kak Meti baik hati, ramah, humble banget. Aku mau ngasih sesuatu buat Kak Meti. Sebentar ya. Nih, aku ada produk. Ini parfum produk aku, Kakak wajib cobain. Ini parfum RSG yang rasa bubble gum. Wow. Kakak harus cobain. Ini ya. Lucu banget. Iya, packagingnya ya. Coba. Gimana? Wangi. Kayak permen karet. Ya, oh betul. Wow. Permen karet teman-teman. Pakai dah banyak dah. Segar ya. Itu tahan banget Kak Meti seharian. Kalau Kakak beraktivitas di indoor, kayak kena paparan sinar indoor kalau kena AC gitu tahan seharian. Tapi kalau outdoor paling 8 sampai 12 jaman gitu. Itu udah ada di toko Oren ketika aja parfum RSG. Okay. Tapi Kakak nanti kalau habis Kakak kabarin aku ya. Siap. Wangi banget? Iya. Serius, kamu wajib kabarin aku. Usaha aku kan usaha kamu juga. Iya. Yeah. Udah gak bisa digombalin. Aduh. Yang ini kalau itu yang itu ya bubble gum. Yang ini Kakak yang good girl, coba yang good girl. Coba. Iya, yang ini tuh enak ya? Apa? Cepret lagi dong di celana kayak di mana kayak. Enak ya? Segar ya? Wow. Aku tahu. Mau deh aku. Beli ini deh. Kok beli? Ini kan usaha kita. Iya. Kok udah bad mood kayak Metinya kan. Enggak ya? Seger ya? Itu juga tansarian sama Kak. Produk-produk aku tansarian kalau beraktivitas di indoor gitu kayak kena ber-AC gitu. Mantap. Itu ada di toko Oren. Ketik aja parfum RSG nanti. Teman-teman yang mau beli parfum ini ada di toko Oren. Ketik aja parfum RSG. Yang alhamdulillah sekarang Kak Meti udah 5,3 ribu penjualan. Aku sekarang lagi nabung buat talalin kamu nanti. Ada ya guys. Aduh. Oke, Kak Meti udah nyampe. Makasih banyak ya Kak Meti ya. Silakan Kak Meti. Kak Meti hati-hati di jalannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya Kak. Kakak udah gak usah bayar lagi Kakak. Ya, gak usah. Kan Kakak udah mau ininya kontennya di upload di channel YouTube aku. Kasih ya. Mari Kak, ayo. Oke. Sami-sami Kakak. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, kametinya udah paper beneran teman. Aku enak banget ya. Iya, kalau cewek kalau emang pakai hati ngobrol, kalau ngobrol gitu ya, dia kalau omongan manis itu dia langsung baper gitu kalau cewek ya. Ya udah, pokoknya buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe deh. Gimana kelanjutannya? Mau lanjut apa enggak sama Kak Meti ini? Atau udah sekali aja, kasihan Kak Metinya. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Cekuk. Salam selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.